guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif. Dan yang lebih banyak SMK itu adalah guru-guru terampil. Guru-guru yang mampu melatih. Tapi informasi yang saya terima, guru normatif ini justru persentasenya lebih banyak. Ini tugas kementerian, tugas Bapak-Ibu sekalian untuk menyiapkan ini, mengupgrade agar guru-guru yang bisa melatih, guru-guru yang terampil itu lebih banyak. Nama saya Matias Kainon, SPD, MPD. Pak Matias. Matias, SPD, MPD. Ya. Bapak, dari? Saya dari Kabupaten Bovendigul. Bovendigul. Provinsi Papua. Tahu. Bapak dari Bovendigul sekarang mau terbang ke Jakarta lewat mana dulu? Dari Bovendigul ke Merauke. Ke Merauke. Merauke ke Makassar. Merauke ke Makassar. Ke Jakarta. Berapa jam tuh? 5 jam. 5 jam. Benar. 5 jam. Dari Boven ke Merauke berapa jam sekarang? Boven ke Merauke 45 menit. 45 menit. Pakai pesawat. Pakai pesawat, wah. Saya pikir tadi lewat darat mulus ngebut itu. Oke, lewat. Persoalan utama yang ada di Bovendigul adalah pendidikan dasar, terutama di SD. Apa itu? Tenaga guru yang mengajar di sana rata-rata adalah tenaga honor yang beri jasa SMA-SMK. Gurunya ada, tetapi guru honor gitu? Atau kurang? Gurunya masih kurang. Dan tenaga yang mengajar bukan sarjana pendidikan, tapi masih berijazah SMA, SMK. Ada yang ingin disampaikan? Ada hal lain? Enggak, bukan hal lain, yang ingin disampaikan pada saya. Kami usul kepada Bapak untuk formasi tes CPNS, kalau bisa ditambah untuk formasi guru. Khusus Bovendigul. Khusus Bovendigul. Okay. Saya tugas sebagai guru sudah 20 tahun di kedalaman Bovendigul. Dan kemarin saya ikut lelang jabatan, baru saya dapat jabatan kepala dinas. Kemudian Pak. Pembangunan Papua bagaimana Pak sekarang Pak? 4 tahun ini sangat luar biasa. Saya sekarang sudah bisa telepon ke kampung. Tadinya tidak bisa. Saya kan tinggal di wilayah perbatasan dengan RIPNG. Dulunya belum bisa. Sekarang saya sudah bisa telepon. Ke rumah, ke tempat tugas, ke kecamatan, ke kampung di distrik perbatasan yang saya tinggal. Bapak. Saya sangat terkesan karena selama ini saya belum pernah ketemu Presiden. Selamat.